Raja nak tafis. Bersama anak-anak mengantar titipan dari orang. Yuk, ayo. Semangat yuk, sama-sama yuk. Yuk pakai itu aja. Saya juga. Satu-satu aja. Berat. Ini yang yuk, nanti diulangi lagi. Assalamualaikum. Apa ni? Ni rambo aje yang yundi. Berat tak? Berat saya. Dah. Berat loh Yun. Yuk. Teman-teman ada? Yang lain ada? Sudah. Saya nunggu teman-teman kalian dulu. Yang ada ini yang ini. Ada berkat ini. Yang lain mana? Komen voli. Izin Umi, assalamualaikum. Ini ada titipan. Kalau yang ini dari keluarganya Om, ini. Terus ini ada lagi uang 2 juta dari yang kemarin ngasih itu loh, yang anak-anak kasih 50-50 itu dari hamba Tuhan yang nggak mau disebut namanya di Singapura sana sih, kalau saya baca dari nomor HP-nya, saya pun tak kenal, taunya tiba-tiba minta tolong ngirim buat anak-anak, kirim, yaudah. Terus ini saya kasihkan anak-anak, per anak-anak 50.000, sisanya nanti buat ini pegangan dapur lah, apa kebutuhan. Silakan, siapa nih? Raka. Iya. Siapa ayo? Kan sini, ambil 50-50. Maaf ya. Mau dibuat apa? Jajan mau ditabung. Kasih. Raka langsung, wih, mikir bakso apa gitu. Ada lagi yang belum? Nanti yang kalau nggak ada di sini nitip Umi aja. Itu masih 2 orang ya berarti? Iya, masih ada. Ini ngirimnya kapan ya? Waktu saya di Semarang, hari Selasa kalau nggak Rabu. Cuman saya bilang sama yang punya uang, saya izin ngasihnya setelah pulang dari Semarang, kan saya tes tuh kemarin. Belum, baru dari 5 kali baru 2 kali. Ya mudah-mudahan ini kan gugur-gugur terus, sistem gugur. Mudah-mudahan lolos. Aduh repot-repot. Yundi. Ini sekalian nih yang belum rezeki dari kakak yang di Singapura. Umi izin ya Umi, nitip
nanti yang belum ada sama sisanya di packing. Totalnya tadi 2 juta. Nitip doanya aja buat keluarganya Om sama yang itu. Mari. Selamat berlibur. Dennis. Nilaimu bagus enggak? Dapat ranking enggak? Dennis aja berarti yang dapat. Mari Umi. Ya. Mari, assalamualaikum. Ya. Kau tahu detik fitnah kan apa? Saya pegang Argentina. Aku Perancis. Yundi Perancis. Kalah. Eno Argentina. Dani apa? Enggak tahu. Kamu ragu-ragu. Iya, ragu-ragu. Kamu dukung Argentina apa Perancis? Perancis. Tapi ragu-ragu. Ragu-ragunya karena? Karena. Takut kalah. Kok takut kalah? Aku menangurin, ya kan lu. Kalah, iya tau kamu tau kalah tuh Argentina menang tau. Kamu suka Prancis, iya. Tapi takut kalah. Iya. Belum menang lagi, gak kalah. Lah gimana? Namanya pertandingan ada menang kalah loh. Argentina menang, Arbele, Dani. Mendinginnya aja, gak ada. Argentina menang, gitu gak ada udah ya tau. Hari Minggu main. Kalau saya nggak berangkat, bisa nonton bareng kan? Ada kita punya layar iya, besar. Iya. Sama itu kakenan beli itu namanya itu. Iya, itu kan saya simpan di rumah itu. Alatnya kan yang layarnya itu kan ada di rumah apa? Yang lagi dibangun, iya. Di rehab. Iya. Itu kalau saya simpan di sini hancur nanti. Itu kalau membuka nonton bareng pasti rame di situ. Iya. Soalnya Piala Dunia. Terakhir finalnya tuh. Coba nanti. Di Papua kita lihat di YouTube tuh kalau Piala Dunia itu drum pilih timnya tuh drum keliling motor tuh. Iya, banyak milih Brazil loh Papua iya. Di Jayapura. Tapi kalah hingga siang. Itu Neymar dong baru masuk baru dong goyang lagi tuh nomor. Banyakan goyang. Banyak gaya di depan. Jadi kalah ya udah pulang. Kata kasihan Neymar ini turun di ini rumahnya langsung nangis, masih nangis nih. Ronaldo juga sama. Ronaldo menangis juga. Iya. Garen enti nangis me Neymar tuh sampai Poncho, chilo, sabo.